Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Meika. Kali ini saya mau berbagi resep puding roti rasa coklat. Semoga resep ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sekarang kalau punya stok roti tawar dan masa expirednya udah makin deket, yuk coba bikin puding roti aja. Di sini saya menggunakan coklat batang sekitar 80 gram, tadi diiris tipis-tipis. Kemudian ini saya pakai roti tawar, ada 4 lembar roti tawar. Bahannya kita satukan ke dalam satu wadah nanti untuk diproses blender supaya halus rotinya. Kalau di sini saya masukkan aja semuanya beserta pinggiran roti. Selanjutnya saya menggunakan susu bubuk 1 saset dan kita masukkan juga agar-agar plain yang rumput laut. Di kemasan ada keterangan seperti ini, rumput laut. Nah, terus untuk selanjutnya masukkan juga coklat yang sudah diiris-iris tadi. Kalau teman-teman suka manis, coklatnya bisa ditambahin sekitar 100 gram. Selanjutnya, saya pakai juga gula pasir, sekitar 7 sendok makan. Kalau ingin lebih manis lagi, bisa ditambah sesuai selera saja ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, tambahkan air 1000 ml atau 1 liter. Nah, udah deh, tinggal diproses blender seperti ini. Hasilnya sudah tercampur. Nah, habis itu langsung direbus aja. Sambil diaduk-aduk. Di sini saya juga tambahkan dengan kuning telurnya saja supaya lebih rata. Kita kocok kuning telur dicampur dengan adonan. Kuning telur ini bisa di-skip ya, teman-teman. Jadi kalau tidak suka, nggak mau pakai kuning telur juga nggak apa-apa sih. Ini untuk supaya teksturnya lebih lembut gitu. Setelah itu dimasak lagi hingga matang. Sambil diaduk-aduk, nanti adonannya semakin mengental. Kurang lebih teksturnya seperti ini. Ini sudah matang. Siap dimasukkan ke dalam cetakan, teman-teman. Nah, seperti ini. Sangat singkat masaknya. Tinggal nunggu dingin, kemudian nanti dimasukkan ke lemari es. Supaya dimakan lebih enak. Makannya ditambah pakai fla atau sekedar susu kental manis ditabur di atasnya. Enak loh. Seperti ini sudah jadi. Kita potong-potong dan siap disantap. Sekian resep hari ini. Semoga jika ada roti tawar yang udah memasuki hari-hari tanggal kadaluarsa, gak bingung lagi ya teman-teman. Cobain resep puding roti rasa coklat ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video tutorial masak berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.